Selamat pagi. Ya, kita sekarang berada di Kota Bangkok, yaitu di daerah Makassan. Makassan asal kata dari Makassar, yang dulu banyak orang Makassar di sini. Di sini ada stasiun MRT. Ada stasiun MRT di sana, stasiun MRT di tengah Kota Makassar. Ini ada Pak Ahmad, orang Bangkok, akan menjelaskan. Silakan Pak Ahmad. Ini kan, ya. Selamat pagi ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya ini sekarang kita di daerah Makassar. Ya, Makassar itu dari Makassar Indonesia. Ya. Tapi orang Thailand kan susah huruf R, jadi bilang Makassar. Karena daerah ini jadi daerah yang raja hadiah ke rakyat Indonesia, yang bantu raja ya, bikin istana raja zaman dulu ya. Jadi orang Makassar itu tidak mau pulang Indonesia, jadi rajanya kasih daerah ini. Sekarang orang Makassarnya sudah menjadi orang Thailand gitu? Iya, sudah jadi orang Thailand, dapat KTP Thailand. Dan tidak bisa berbahasa Indonesia lagi ya? Iya, ada cuma sedikit alamatnya di Masjid Makassar yang ada tulisan Indonesia. Sama sebelah sana ada apa? Itu tempat Indonesia, apa panggilnya? Di daerah Pratunam itu ada apa Pak? Yang Indonesia di sana. Oh, kedutaan. Kedutaan, ya, ada kedutaan Indonesia. Oh iya. Yeah. Ketua kedutaan Indonesia di sini orang Makassar. Okay. Ya. Tapi dia aja yang bisa bahasa Indonesia. Ya, sama bahasa Thailand. Oke. Okay. Terima kasih Pak Ahmad. Pak Ahmad ini adalah tour guide saya yang selama berada di Bangkok. Dan beliau cukup pasti berbahasa Indonesia. Terima kasih ya, Pak Ahmad. Kopun kap. Ya. Makassar.